Assalamualaikum. Hai koma, harap semua sihat dan sejahtera. So hari ni aku nak bercerita pasal moscation. Moscation ni apa? Moscation ni basically kalau korang pergi bercuti, bervacay ke mana ke sini, mesti korang akan singgah di masjid kan untuk solat bagi yang Muslim lah. Jadi hari ni aku nak share pasal 3 masjid yang baru-baru ni aku pergi semasa aku bercuti di Pulau Pinang. So without further ado, jom moscation. Okey, masjid pertama yang aku nak bawa korang jalan ialah Masjid Kapitan Celing. Masjid ni terletak dekat Jalan Bukit Herm Georgetown, betul-betul kat tengah-tengah bandar. Kalau korang pernah pergi Nasi Kandar Beratur, masjid ni memang dekat dengan kedai tu. Masjid ni masjid paling tua dekat Penang. Dibuat pada tahun 1801. Maknanya tahun ni umur dia dah 220 tahun. Masjid ni ada arkitektur Islamik, ada pengaruh Moorish dan juga pengaruh Mughal. Seriously, kalau korang tengok dekat luar ataupun dekat dalam, masjid ni sangat unik dan juga cantik sangat. Yang paling penting, ada nilai history dia. Honestly, aku sangat salut dengan komuniti di persekitaran masjid ni. Sebab waktu azan je, aku tengok ramai peniaga-peniaga dekat kedai sekeliling ni pergi ke masjid ni untuk menunaikan solat berjemaah. Sangat-sangat salut. Actually, bila aku tengok video ni, aku sebenarnya sangat sebab aku tengok orang sekarang terpaksa bersolat dengan jarak yang jauh walaupun sepatutnya kita rapatkan saf. Semua pakai mask. Tapi walaupun keadaan macam ni, aku tengok makin lama makin ramai orang tak pergi ke masjid. Aku sangat berharap orang kita kembali ke masjid. Lebih baik daripada keadaan sebelum COVID lagi. Lepas solat, aku pun jalan-jalan sikit dekat luar masjid ni. Aku tengok bila aku keluar, ramai orang minta sedekah dekat luar masjid. Aku rasa komuniti dekat masjid ni memang selalu bagi orang bantuan. Daripada itu, kat luar ni juga ada banyak burung merpati. Bila aku tengok, aku rasa tenang pula. So, kalau korang datang ke sini, di Georgetown, jangan lupa datang ke Masjid Kapitan Celing, okay? Okay, next aku nak bawa korang pergi ke Masjid Al-Bukhari. Masjid Al-Bukhari ni, of course, telah diasaskan, difunding oleh salah satu jutawan terbesar di Malaysia, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Masjid ini telah dibina pada tahun 2019. So basically masjid ini dibina pada sebelum waktu COVID. Masjid ini memang sangat-sangat cantik binaan dia dan juga dibuat dengan rapi. Jom kita dengar sikit azan daripada masjid ini. Oh yeah, aku lupa nak beritahu, dekat masjid ni juga ada the world longest mirror carving in the world. Basically adalah mirror carving Asma'ul Husna juga Allah Muhammad. Jadi korang boleh juga tengok-tengok lepas solat ke sebelum solat hasil karya orang ni. Memang terbaik. Actually, masa aku solat dekat masjid ni, aku nampak Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari, tapi aku segan nak tegur. Tak apalah, maybe next time aku tegur. Okey, masjid seterusnya aku pasti korang semua dah tahu, Masjid Terapung Tanjung Bunga. Masjid ni terletak dekat Jalan Batu Peringgi Tanjung Bunga. Masjid ni tak dapat dinafikan memang sangat cantik dan juga sangat menamaikan daripada segi dalaman ataupun segi luaran. Tapi aku lebih berharap lagi ramai orang datang masjid ni, lagi cantik. Cantik
cakap banyak pun tak guna. Jadi kat sini aku nak belanja korang drone view berlatar belakangkan alunan azan daripada Masjid Al-Bukhari. So itulah saja moskation dekat Penang, tiga masjid. Aku harap korang dapat memarahkan masjid-masjid di persekitaran korang. Ini juga peringatan untuk diri aku sendiri supaya aku lebih tepat bersembahyang lima waktu dan juga rajin berjemaah, insya-Allah. So kalau korang bercuti, jangan lupa kita punya tanggungjawab kepada Tuhan. Okay guys, that's it untuk moskation. Jumpa lagi untuk next time. Bye.